di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merestui, meridhai apa yang kita kerjakan dan dijauhkan dari segala hal yang merusak amal kita. Amin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa menghiasi majlis kita dan semakin cinta dan dekat hati kita kepadanya, sehingga ringan insyaAllah menjalankan ajarannya, menegakkan sunnahnya, dan kita tak rela diganti dengan ajaran atau pendapat selain Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, kembali kita melanjutkan bersama Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, fadlu ilmi salaf ala ilmi khalaf, keutamaan ilmu as-salafus salih dari ilmunya al-khalaf. Pada pertemuan pekan lalu kita atau imam menyebutkan kepada kita tanda ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah orang yang memilikinya merasa selalu ingin ditinggikan, melahirkan keangkuhan dan kesombongan, serta berlomba-lomba dalam mendapatkan kemaslahatan dan kepentingan duniawi. Bahkan untuk menandingi para ulama atau berbangga di hadapan para ulama, dan suka berdebat dengan orang-orang yang tidak berilmu. Jadi ilmunya untuk membanggakan diri melawan para ulama yang kadang-kadang jauh di atasnya levelnya. Ibarat kambing nak menanduk batu gunung untuk dijatuhkan, yang patah tanduknya sendiri. Dia baru di awal-awal nuntut ilmu, tapi sudah melawan ulama yang sudah mapan, orang-orang yang sudah ditinggikan Allah SWT. Di antara para ulama yang umat merujuk kepadanya, bukan lagi di level-level lokal, tetapi sudah level internasional. Tetapi subhanallah, ada sebagian orang yang tidak dibermanfaat ilmunya bagi dirinya, ingin menjatuhkan ulama-ulama besar tersebut, atau mengajak berdebat orang-orang yang tidak berilmu, atau mumarat as-sufaha. Mumarat minal mira, yaitu suka berdebat, yang asalnya tak perlu diperdebatkan jadi bahan perdebatan. Dan sayangnya perdebatan di kalangan orang-orang yang awam, supaya kelihatan dia hebat, supaya kelihatan dia yang hebat. Allah musta'an. Ini adalah tanda-tanda ilmu yang tidak bermanfaat, karena ilmu itu bukan dituntut untuk menandingi orang-orang besar, dan bukan pula untuk meninggi di kalangan orang-orang kecil. Tapi ilmu itu adalah dituntut untuk melahirkan amal saleh
dan mendakwahkan dan mendakwahi manusia mengikutinya tanpa harus meninggikan diri di antara mereka. Seperti Nabi alaihi salatu wassalam, a'lamun nasi billah, tetapi senantiasa bersama para sahabatnya, mulai daripada yang paling mulia sampai kepada yang terendah di antara para sahabat. Tidak pernah Nabi mengangkat bahu menyombongkan diri di hadapan para sahabatnya radhiyallahu anhum, sekalipun asal-asal mereka adalah para hamba sahaya. Inilah bukti ilmu yang bermanfaat. Oleh itu, waqad warada, kata beliau, warada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna man talabal ilma lidzalik fannaran nar. Sungguh telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menuntut ilmu untuk membanggakan diri atau menandingi para ulama atau membanggakan diri di hadapan orang-orang awam untuk meninggi, maka neraka baginya. Ini isyarat kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, kemudian Ibnu Hibban dan lain-lainnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'allamul ilma litubahu bihi al-ulama wala litumaru bihi sufaha wala takhayyaru bihi al-majalis faman fa'ala dhalika fannaran nar. Janganlah kalian belajar ilmu untuk menandingi para ulama, berbangga di hadapan para ulama, oh saya bisa mendebat syekh ini, alim ini, atau meninggi di hadapan para sufaha, orang-orang yang tidak berilmu. Masya Allah, di antara yang tidak berilmu ini saya yang paling pandai. Allah musta'an. Atau untuk menguasai majlis-majlis, di mana majlis kita yang kelihatan, kita yang senantiasa dikedepankan. Kalau itu tujuannya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fannaran nar, neraka dan neraka baginya. Hadis ini belum agak lemah, tetapi maknanya dikuatkan dengan hadis awwalu man tusa'aru alaihi an-naru yaumal qiyamah, orang yang pertama dinyalakan api neraka baginya pada hari kiamat di antaranya adalah al-alim, orang yang berilmu. Lalu dia berkata kepada Allah, talabtul ilma fik wa qara'tul qur'ana fik, saya mempelajari ilmu karenamu ya Allah. Lalu Allah katakan, kadzabta, kamu bohong. Innama ta'allamtal ilma liyuqal innaka 'alim, kamu menuntut ilmu supaya dapat predikat seorang 'alim. Wa qad qil, dan itu sudah kau dapatkan di dunia. Kemudian thumma suhiba 'ala wajhihi finnar, kemudian diseret di atas mukanya dan dilemparkan ke dalam neraka. Nas'alullah assalamata wal afiyah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, para ulama sangat-sangat berat bagi mereka menjaga niat itu, apalagi dengan kita yang belum menjadi ulama ini. Kita masih penuntut ilmu, para pemula. Maka niat, Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati. Saya tidak pernah merasa berat merawat sesuatu kecuali merawat niat. Fa innaha tataqallabu alayya, sesungguhnya dia berbolak-balik, susah untuk seperti belut, susah untuk dipegang. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, nah tandanya yang tidak bermanfaat ilmu tadi adalah suka sombong, suka membanggakan diri, suka selalu dielu-elukan atau dialu-alukan. Sama ya, dialu. Alu ditumbuk tu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian boleh melanjutkan, wa rubbama da'a ba'du ashabi hadhihi al-ulum ma'rifatullah wa talabahu wal-i'rad 'amma siwah. Dan tidak jarang orang-orang yang menuntut ilmu ini, orang-orang yang memiliki ilmu seperti ini, asalnya bermanfaat tapi tidak diamalkan, atau asalnya saja tidak bermanfaat
Kemarin kan ada ilmu yang ditalaqqi, didapatkan dari Al-Quran dan Sunnah, mengikuti pemahaman as-salafus salih, ini asalnya bermanfaat. Tapi bila tidak berbuah amal, jadi tidak bermanfaat. Dan ada pula bagian dari ilmu yang asalnya tidak bermanfaat. Banyak ilmu yang asalnya tidak bermanfaat. Artinya menuntutnya tak menambah ilmu dan iman, tak menuntutnya tidak kekurangan dalam beragama. Apa contohnya? Hah? Apa contohnya? Ilmu yang tidak mengetahuinya tak mengurangi ilmu kita. Seperti ilmu filsafat Yunani misalnya, walaupun sudah di Islamisasi, apalagi kalau digunakan untuk menentang atau tidak menerima ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pada asalnya memang tidak diperlukan, karena di zaman Nabi itu sudah ada. Karena Aristoteles lebih duluan dari mana, lebih dulu Nabi atau Aristoteles? Nah, lupa lagi itu Tuhan. Aristoteles dah wafat 324 sebelum, bukan sebelum hijrah, sebelum Masehi. Jadi belum lahir lagi Nabi Isa alaihissalam, dia sudah wafat. Dunia ilmunya sudah lama, tetapi tidak pernah disuruh atau diarahkan oleh Nabi SAW, bahkan oleh Nabi Isa AS, tidak pernah diarahkan umatnya menuntut ilmu tersebut. Itu tanda bahwa ilmu itu tidak diperlukan dalam Islam. Tidak diperlukan. Buktinya para sahabat tanpa ilmu ini, paham Islam lebih paham daripada kita. Walaupun para ahlinya mengatakan bahwa itu mengatur kerangka berpikir kita, supaya berpikir secara realistis, secara sistematis, dan secara teoritis, akademis, pokoknya ismanya. Tapi ternyata sering tidak sistematis. Berapa banyak logika yang saling bertentangan, yang sebenarnya bisa disesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW tidak bertentangan. Tapi gara-gara dasar ilmu tersebut yang memang pada asalnya belum tentu bermanfaat, akhirnya kita meninggalkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nas'alullah as-salamata wa al-afiyah. Jadi kata Syekh, warubbama da'idda'a ba'du ashabi hazil ulum. Kadang-kadang orang-orang yang memiliki ilmu ini mengklaim bahwa mereka mengenali Allah dengannya. Mengenali Allah dengannya. Subhanallah, tidak cukup ke Al-Quran dan Sunnah untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala? Bukankah mengenal Allah tidak bisa dengan cara apapun kecuali melalui berita? Karena mengenal sesuatu dengan benar dan benar sesuai dengan kenyataan hanya melalui salah satu dari tiga cara. Ada yang masih hafal? Yang masih lupa? Banyak. Ah, tuh, silakan tuh. Ah? Melihat langsung. Masalah yang kedua. Melihat contoh maksudnya? Yang sama dengannya atau mirip? Taib, mumtaz. Hah? Ketiga melalui berita. Dah ada keempatnya. Melihat langsung atau melihat yang mirip dengannya atau melalui berita yang sahih. Yang pertama tidak bisa digunakan karena Allah tak mungkin kita lihat di dunia ini. Melihat yang sama dengannya tak mungkin. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan yang ketiga adalah melalui berita. Makanya kaum muslimin dan muslimat berpikir tak bisa mengenalkan kita kepada Allah SWT. Tetapi membenarkan berita pasti mengenal Allah SWT. Atau suka warna merah atau warna biru tuh? Atau warna hijau? Silakan mat, tolong mat. Atau merah apa hijau? Baik. Masya Allah. Hah? Subhanallah. Oh, non biru, abu-abu. Ini abu-abu tu. Kaum muslimin dan muslimat ya rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf tu ya. Jazakallahu khairan. Ya. Jadi tidak bisa kecuali melalui berita. Makanya pikiran setajam apapun, setinggi apapun tak bisa mengenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi tidak jarang ashabu hazil ulum yang asalnya tidak merawat mengira mereka mengenal
Allah Subhanahu wa taala dengannya, atau di antara kita pun ada yang mengatakan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian ma'rifat Allah wa talabahu, dan menuntut ilmu itu, wal i'rad amma siwah, dan berpaling dari selainnya, wa laysa gharaduhum bidzalik, dan tujuan mereka dengan itu tidak lain illa talabat taqaddum fi qulubin nas, yang tujuan sebenarnya hanyalah supaya terlihat lebih di dalam hati orang, mempunyai kelebihan. Ini orang paling depan, orang yang paling hebat, orang yang paling dielu-elukan atau dialu-alukan. Kaum muslimin dan muslimat, ya, fi qulubin nas, supaya dianggap orang paling hebat dalam pandangan di hati manusia, sehingga orang mengaguminya, baik di kalangan min muluk, di kalangan para raja, wa ghairihim, dan selain mereka. Oleh sebab itu orang-orang seperti ini biasanya bila sampai ke pucuk pimpinan akan mengatakan selain dia rendah di hadapannya. Seperti orang-orang Mu'tazilah dulu, ketika sampai datang menjadi pembisik para khalifah, dimulai masa Khalifah Al-Ma'mun, lanjutkan oleh Al-Amin, dia membuat gambaran a'udzubillah tentang ahli hadis secara khusus dan ahli sunnah secara umum, bahwasanya mereka adalah orang-orang pinggiran, orang-orang yang tidak pandai berpikir, orang-orang yang picik, orang-orang yang wawasannya sempit, dan sebagainya. Digelarlah mereka adalah al-hasyawiyin, yaitu orang-orang al-hasyawiyin, artinya orang-orang pinggiran, tidak berilmu sama sekali. Nah, para pemimpin waktu itu melihat mereka, sebab orang rata-rata kalau tidak berilmu kagum dengan pemikiran, betul? Sama kan? Orang kalau tidak berilmu pasti kagum dengan kecerdasan, betul? Masya Allah, jawabannya cerdas sekali. Artinya tidak ada yang tidak boleh, semuanya boleh. Ini hebat, ini bagus, ini indah, ini bagus, ini baik, ini tidak apa-apa. Kan cerdas? Yang ini bagus, ini hebat. Jalan menuju Allah kan banyak, sebagaimana 1001 jalan menuju Roma. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak berilmu rasakan itu hebat. Tapi orang yang berilmu demi Allah tidak berharga di sisinya. Maka para khulafa yang rata-rata sibuk mengurus politik, ketika datang orang-orang seperti ini membisikkan, oh betul itu, sebab dia bisa mengatakan semua yang dilakukan oleh pemerintah itu legal formal. Karena apa? Sesuai dengan alasan logis dan filosofis. Asal punya alasan logis dan filosofis, didukung dengan studi akademis, maka lahirlah sebuah aturan yang legal formal, walaupun sebenarnya tidak sesuai dengan aturan agama. Di saat ilmu sudah tidak lagi akrab di hati manusia, akhirnya mereka akhirnya mendapatkan nama, sehingga Imam Ahmad yang hafal seribu-ribu hadis, Imam Asy-Syafi'i yang disebut dengan Nasirul Hadis, dianggap oleh mereka sebagai kaum marginal. Tuh, kaum marginal, orang-orang pinggiran. Ini tidak masuk dalam ilmu yang seperti ini. Kira-kira hari ini masih ada enggak ya? Masih ada enggak? Banyak ya? Ada Mu'tazilah di sini. Kaum muslimin dan muslimat, ada enggak? Bahwa kalau istiqamah mengikuti makna tekstual, bahkan kontekstual, tapi melaksanakan sunnah Nabi SAW, dianggap tidak pandai beradaptasi, tidak punya wawasan yang luas, tidak pandai berpikir yang cerdas, dan sebagainya. Padahal ketika ujian wak juara atau ini. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di mana tidak pintar biasanya? Ketika ujian dulu juara kalau tidak salah. Habis itu kok tiba-tiba jadi bodoh ya? Kaum muslimin dan muslimat, dulu Nabi SAW sebelum turun wahyu kepadanya, orang Quraisy kepada Nabi SAW, betul? Betul? Al-Amin, cerdas, At-Tahir, bersih, suci. Tapi setelah ada turun wahyu kepadanya, langsung jadi orang gila, orang bodoh. Betul kan? Sama. Sama. Makanya siapapun yang menolak sunnah Nabi biasanya dengan cara itu, dengan cara takwil, sehingga orang-orang yang menegakkan sunnah Nabi dianggap tidak profesional,
tidak akademis, tidak sistematis, tidak realistis, tidak pokotistis. Allah musta'an. Jadi akhirnya kita digempur dengan istilah-istilah seperti ini. Kaum muslimin dan muslimat, padahal itu adalah adopsi dari cara orang-orang dulu menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi insyaallah tidak meniru itu. Tapi sama, hanya menyamai tanpa sengaja saja. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah semuanya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, sehingga mereka di kalangan para pemimpin, di kalangan para raja dulu, orang-orang Mu'tazilah itu didekatkan. Coba lihat, sampai Al-Ma'mun dulu orang jadi khalifah, kapan berhentinya? Setelah pemilu. Hah? Setelah meninggal Al-Ma'mun. Habis itu diganti oleh adiknya Al-Amin. Setelah itu diganti lagi oleh adiknya Al-Mu'tasim. Diganti lagi dengan Al-Mutawakkil. Empat khalifah mengeroyok Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Cuma seketika dipanggil di depan khalifah, di depan khalifah, hujah mereka hanya mengatakan, ini orang bodoh ya Amirul Mukminin, tidak bisa. Lalu akhirnya di masa Mutawakkil, Al-Khalifah tidak langsung mendengar saja. Dia coba, coba kalian kalau betul Ahmad ini tidak berilmu, coba kalian berdiskusi, munakasah, munadhara, beradu argumen. Awalnya Imam Ahmad, karena ada larangan tidak, jangan berdebat sama orang tidak berilmu, kata Amirul, kata Umar, Imam Ahmad, ya Amirul Mukminin, saya, mereka ini tidak ahli untuk berdebat dalam agama, sebab mereka tidak berilmu, hanya punya pikiran. Tetapi karena Al-Mutawakkil mendesak, kamu harus bermunadharah dengannya. Ini dipersilakan. Tidak satu pun pertanyaan Imam Ahmad bisa dijawab olehnya, dan seluruh pertanyaannya bisa dipecahkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Gimana tidak berilmu? Mereka dapat ilmu wahyu yang datang dari sang pemberi, pemberi ilmu, Allamul Ghuyub, yang memiliki, yang mengetahui segala sesuatu, yang nampak dan yang tidak nampak, yang ada dan yang belum ada, tahu dia bagaimana adanya. Lalu orang yang berilmu seperti ini dianggap tidak berilmu, kurang piknik, kurang piknik. Harusnya sampai ke langit ilmunya, jangan hanya di bumi. Ini Syekh yang bilang, bukan saya. Nah, Allah musta'an. Wa ihsanu dhannihim bihim, dan supaya orang berbaik sangka kepada mereka bahwa mereka adalah orang hebat. Wa kathrati atba'ihim, dan akhirnya mengumpulkan sebanyak-banyak orang, karena rata-rata orang tidak berilmu maka akan tunduk di bawah pikiran, tunduk di bawah retorika. Betul, orang tidak berilmu akan tunduk pada retorika. Siapa yang pandai-pandai mengolah kata, itu yang hebat. Betul kan? Tapi kalau sebut qala Allah, qala Rasulullah, ngantuk dari ceramah sana. Apalagi pakai kitab. Pakai kitab. Lepas sekolah pakai kitab juga. Subhanallah. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kita, kebanyakan umat karena tidak menuntut ilmu, akhirnya bisa diolah oleh para ahli berpikir. Akhirnya yang hebat itu adalah yang pandai menjawab dengan retorika yang memuaskan semua pihak. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih cerdas dari seluruh yang cerdas. Nabi paling cerdas dari seluruh yang cerdas. Imam Ibnul Jauzi menulis kitab Al-Azkiya, orang-orang cerdas sepanjang sejarah, maka dia tempatkan para nabi di awal orang paling cerdas, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling cerdas di antara para nabi, dan itu pun nabi tidak bisa memuaskan kebanyakan manusia. Karena apa? Dia menyampaikan yang hak dengan dalil, bukan dengan dalih. Dia menyampaikan hak dengan jelas, bukan dengan putar. Nyawa suka muto-muto itu masalahnya. Kadang tak sosek itu kira, dia muto. Iya tentu, salah putau sosek. Contoh potong dan kakakuan sing tak sosek, dia salah putau. Iya jalan lu sudah itu tak muto. Akhirnya lambek jadi sampai, Allah musta'an. Itu, dia makanya tak boleh mutar. Muter terlalu banyak, pusing kita. Makanya agama ini sederhana dipahami, dipahami oleh orang yang paling alim dan dipahami oleh orang yang awam. Kalau makanya Ibnu Abbas menyebutkan Al-Quran itu tafsir itu bagi empat.
Satu, semua orang langsung paham. Dua, orang Arab paham dengan bahasanya. Ketiga, hanya dipahami oleh para ulama. Keempat, hanya dipahami oleh Allah tafsirnya. Dan yang paling banyak adalah yang pertama dan kedua. Yang dikhususkan untuk ulama itu sedikit. Karena apa? Al-Quran dimudahkan untuk dipahami. Al-Quran dimudahkan untuk diikuti. Makanya asal sudah paham terjemahnya, bisa langsung paham. Kebanyakannya. Ada beberapa hal yang khusus ulama, itulah sebabnya ulama diangkat lebih tinggi dari kita. Karena mereka harus menambah keahliannya. Kalau orang awam kan tidak perlu tambahan alat kan. Kalau mereka, kalau sudah pakai alat berat tentu mahal sewanya. Betul kan? Kalau sudah pakai alat berat. Kalau pakai cabak, mahir. Kadang buahnya lainnya. Pakailah seminggunya kan. Perai. Tapi kalau lah pakai apa nama, eskavator, muah. Bapa saya? Hah? 7 juta? 3 juta? Itu awak nak minyak? Awak nak minyak? Kalau awak nak minyak apa? 4 juta. Ha, cuma. Disitulah lebihnya para ulama. Cuma tidaknya banyak no traktor. No. Cabak no banyak. Ikan begitu? Makanya Allah berikan porsi itu. Ya, untuk orang. Karena kebanyakan kita adalah orang awam, maka Al-Quran diberikan kemudahan memahaminya. Cuman kadang-kadang dihalangi oleh sebagian orang. Tak boleh baca Quran kecuali lewat ulama. Akhirnya ketakutan kita. Sehingga yang tak paham pun jadi tak paham. Akhirnya yang sudah jelas jadi kabur. Gara-gara keedah-keedah yang diadopsi dari luar Islam. Lalu dimerek dengan Islam. Eskapatornya ke apa nomor-nomor merek tu buat merek Indonesia cahaya orang kaum muslim. Taib wa kasrati atba'ihim, dan mengumpulkan banyak pengikut, wa ta'azzum bidzalika 'ala an-nas, dan dengan itu merasa besar di hadapan manusia. Wa 'alamatu dzalik, dan di antara tanda itu kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, izharu da'wal wilayah, yaitu menampakkan atau mengklaim bahwa dia sampai pada derajat wilayah. Atau itu wilayah menjadi wali sehingga dikultuskan dan dikeramatkan. Kama kana yadda'ihi ahlul kitab, sebagaimana diklaim oleh ahli kitab dulu. Wa kama da'ahu al-qaramita wal batiniyah, sebagaimana dulu orang-orang qaramitah dan al-batiniyah, orang-orang aliran kebatinan, mereka mengklaim ilmu yang sampai kepada ilmu lauhil mahfuz, yang Nabi tidak sampai mereka sampai. Makanya orang-orang Syiah Qaramithah, orang Syiah Ismailiyah, mereka mengakui bahwa inna, seperti kata Al-Khumaini dalam Ad-Duwal Islamiyah. Ya, Khumaini ke dulu kita kagumi ya, karena kita enggak tahu dulu. Termasuk ambo. Ya karena enggak tahu, masih di Darun dulu. Ternyata ini syaitanul akbar. Allah musta'an. Iya. Ya dia wajar dapatkan itu kaum muslimin, karena dia yang bilang Abu Bakar dan Umar itu syaitan. Rela itu enggak? Iya, enggak rela kita. Maka dia kaum muslimin, dia bilang inna li a'immatina maqaman la yablughuhu malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Sesungguhnya para imam kita, imam yang 12 al-Itsnal Asyariyah, sampai pada suatu maqam. Ini kalau sudah bahasa maqam ini, nanti kadang-kadang itu malah istilah Islam maqam. Sebenarnya asli bahasa tidak masalah, tempat, posisi. Cuman istilah ini lain maknanya, auranya lain ini. Jadi katanya maqam yang tidak bisa dicapai oleh malaikat, sekalipun malaikat yang dekat dengan Allah tak sampai ke maqam itu. Bahkan Nabi yang diutus tak sampai ke maqam itu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya nanti akan terlahirlah orang-orang yang semakin tinggi derajat beragamanya, bebas meninggalkan syariat Allah. Makanya agama ini yang kita jalankan, sholat 5 waktu, datang ke masjid, berpakaian dengan cara-cara islami ini agama orang awam.
kalau mereka ada agama khawasul khawas, bahkan di antara mereka, tidak semuanya ya, ada di antara yang gulu sampai menghalalkan mahramnya untuk dinikahi. Alasannya logisnya ada. Alasan filosofisnya, saya yang awak bolu anak sejak kenyang sampai godang, tiba-tiba ben ke uang, awak lebih berhak. Alasan logisnya, tapi jahiliyah. Makanya agama ini tidak cukup dengan alasan logis dan filosofis. Walaupun kita tidak nafikan kalau benar, karena tidak sedikit pikiran itu tidak benar, karena tidak diukur dan diatur dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Qaramita ini adalah aliran yang didirikan oleh orang yang digelar dengan Qurmut, yang mereka yang membuat suatu aliran kebatinan yang sampai pada bebas dari syariah. Mereka ini pernah mencuri Hajarul Aswad, dilarikan ke Ahsa selama 30 tahun lebih, dan mereka pernah membantai jemaah haji tidak kurang dari 30 ribu orang di dalam Masjidil Haram, sampai dulu Zam-Zam penuh dengan darah manusia. Allah musta'an. Wa nahwuhum, dan seumpama mereka. Wa hadza bi khilafi ma kana alaihi salaf, yang seperti ini berbeda 180 derajat dari kalangan as-salaf. Ini tidak ada kalangan salaf yang seperti ini. Karena as-salaf min ihtiqari nufusihim wa izdira'iha batinan wa zahiran. Karena as-salaf itu mereka menganggap dirinya tidak berarti apa-apa dibanding yang lain, baik secara batin, ya secara dalam diri mereka yang tidak kelihatan, maupun secara zahir. Makanya mereka itu dulu kaum muslimin, as-salaf itu, bila seseorang dari mereka diberikan jabatan, lari. Betul kan? Kalau kita enggak, di zaman kita, di zaman khalaf, jabatan itu yang lari dari kita, kita kejar. Iya tak? Kita kejar. Kalau sempat kita jadi tim sukses, lalu tak diberikan jabatan, ngumpatnya luar biasa. Wangak. La haula wala quwwata illa billah. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Itu bedanya. Tuan-tuan, tak usah dulu kita cari di zaman sahabat, zaman tabi'in, di zaman abah wa atba' Imam Asy-Syafi'i diminta jadi qadil qudat. Ya, mahkamah agungnya kaum muslimin pada hari itu. Dari Baghdad lari ke Basra, diikuti oleh BIN, Badan Intelijen Negara, terendus keberadaan di Basra. Akhirnya dia lari-lari ke Hijaz, lari ke Mekah, dikejar lagi sampai ke Mekah. Akhirnya beliau lari ke Yaman. Di Yaman beliau aman, karena yang jadi gubernurnya dari Alul Bait, dari satu keturunan dengan beliau. Kata Pam, kalau datang Amirul Mukminin nanti ke Yaman dan engkau ada di bawah telapak kakiku, maka aku tak akan angkat kakiku sampai dia pergi. Aman ya? Itu bahasa kiasannya. Tidak mungkin lah Imam Syafi'i di bawah kaki dia kan? Nah, itulah istilahnya. Kalau datang nanti khalifah nanya, lihat tidak Muhammad bin Idris al-Syafi'i di sini? Maka katanya, kalau engkau ada di bawah kakiku, aku tidak angkat sampai Yaman. Akhirnya setelah diangkat MA-nya, baru Imam Asy-Syafi'i berani untuk menampakkan diri lagi. Awak lihat itu? I legend itu. Itu bedanya kaum muslimin dan musliman. Alim tak alim hari ini luar biasa. Sehingga tidak sedikit diri kita ulama lebih cenderung berpolitik daripada menambah ilmu. Dan bahkan tidak jarang dari kita kalau pembahasan tentang politik, masya Allah komennya ramai. Tapi kalau datang sekarang ilmu, cuma-nya ramai. Kok ikut tahu ini bahas muak dan nongol kan? Subhanallah, muak tuan-tuan mendengar hadis Nabi, muak kita mendengarkan wasiat Nabi, muak kita mendengarkan perintah Nabi. Ini ciri-ciri orang berilmu. Auzubillah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sahabat dulu rindu dia mendengar pesan-pesan Nabi, dan pesan Nabi itu tidak jarang didengar oleh mereka berkali-kali. Dan inilah kelebihannya ulama hadis dulu, mereka bisa membaca Sahih Bukhari sampai 1000 kali dengan syekhnya. Awak sekali lah banyak nilam.
Ya mohon maaf kaum muslimin. Dulu awalnya kami baca risalah itu majelis khusus. Lumulah lai 10, sudah itu tinggi 2. Ya mohon maaf, tidak sabar kita. Padahal Imam Al-Muzani rahimahullah baca kitab itu katanya 500 kali dengan Imam Syafi'i. Dan riwayat lain katanya 50 kali sampai tamat. Awak sampai kini doh, nda tamat. Itu pun bilos lah saya usahnya. Demikianlah kaum muslim. Karena mereka itu tidak pernah muak mendengarkan pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kita perlu untuk menata kembali hati kita. Perlu untuk merehab iman kita. Masa mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dihidupkan, hati kita gelisah. Jangan-jangan masuk pada ayat Allah Subhanahu wa taala, "May yuridillahu ayyahdihi yashrah sadrahu lil Islam." Orang yang Allah inginkan mendapatkan hidayah, Allah lapangkan dadanya menerima Islam. Islam itu apa? Al-Qur'an dan hadis Nabi, menegakkan ajaran Allah dan mendirikan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan kanannama yas'adu bis sama'." Adapun orang yang ingin Allah sesatkan, Allah jadikan dadanya sempit, napasnya sempit, seperti orang yang sedang mendaki ke tempat yang tinggi. Leleon dengan hadisnya. Masih? Tak bosan? Tak. Nabi sering mengulang-ulang hadisnya kaum muslimin. Tak pernah para sahabat bilang, ikut tahu sampai Rasulullahnya. Ya, Nabi menegur saudaranya memakai cincin emas. Diambil oleh Nabi dari tangannya dan dibuang. Iko kasono bija. Ome dibuang, ndak kasoro? Kada kasoro apa kami? Kasau. Cuman ketika itu dia katakan, setelah Nabi pergi, sahabat bilang, ambil itu barang berharga demi Allah katanya. Demi Allah, saya tidak ada mengambil sesuatu yang dibuang oleh Rasulullah SAW dari tangan saya. Di mana istislam kita? Di mana kita khudu' inkisar terhadap perintah Allah dan Rasulnya SAW? Itulah jauh bedanya kita dengan as-salafu as-salih. Itulah sebabnya kenapa kita memanggil kita kembali, diri kita kembali untuk mencontoh as-salaf. Ketika seseorang tadi ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mohon maaf kemarin saya lafaznya salah bawakan. Lafaz itu dari Umar bin Khattab, lafaznya begini, Nabi melihat Amr bin Zurarah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Saya diingatkan oleh anak saya kemarin, Amr bin Zurarah Al-Ansari pakaiannya menyentuh atau di bawah mata kakinya. Lalu Nabi panggil, "Irfa' thawbak wattaqillah." Angkat kainmu, bertakwalah kepada Allah. Berarti Nabi menjadikan takwa kan? Saya kemarin menyebutkan lafaznya, irfa' thawbak wa innahu anqa li thawbik wa atqa li rabbik. Ini dari Umar. Dan Umar bin Khattab pahamnya dari mana? Dari Nabi. Karena Nabi bilang angkat dan bertakwalah kepada Allah. Berarti mengangkat pakaian bagian dari ketakwaan. Ini dari Nabi. Bosan untuk mendengarnya? Bosan dengarnya? Dah. Hati-hati kaum muslimin, jangan sampai bosan mendengar hadis Nabi. Soal saya melihat pendapat bahwasanya sebagian ulama membolehkan kalau tidak sombong, silakan, tidak ada masalah. Kita juga tidak paksa orang. Cuma mengatakan mendengar hadis Nabi kita bosan, ini perlu meralat kembali, perlu untuk merehab kembali, menata kembali iman kita. Karena takut, walaupun saya yakin tidak itu yang dimaksud. Maksudnya mendengar perkataan Dasman barangkali ya. Mendengar perkataan Dasman. Taib, Dasman menyebutkan hadis Nabi. Kalau bosan mendengar Dasman menyebutkan hadis Nabi, sama dengan tidak usah dibaca-baca lagi hadis ini. Gitu ya. Sama dengan seseorang kaum muslimin datang hadis Nabi, kita bacakan hadis Nabi. Tempat yang paling syarrul biqa atau afwan, abghadul biqa ilallah subhanahu al-aswaq. Tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar. Ada seorang seorang terdidik mengatakan, "Ustaz, hadis ini membuat umat kita terbelakang. Kenapa? Mereka tidak mau menguasai pasar." Kayak gitu ya. Akhirnya umat, makanya hadis ini jangan dibaca-baca lagi, Ustaz. Mundur umat ini gara-gara hadis ini. Innalillahi inna raji'un. Inilah pemahaman yang sempit itu kaum muslimin. Hadis ini dulu dibaca oleh Abdurrahman ibn Auf.
Iya tak? Diketahui oleh Abu Bakar Siddiq. Dikenal oleh Umar bin Khattab. Diketahui oleh Utsman bin Affan. Diketahui oleh Zubair bin Awam. Mereka semua jadi orang-orang kaya yang terkenal sampai hari ini. Bukan karena kayanya saja, mereka kaya yang paling banyak infaknya. Sekarang saya tantang tuan-tuan dan puan-puan sekarang, ya, yang punya uang banyak-banyak, ada enggak yang sudah sampai infaknya sampai hari ini 460 miliar? Enggak salah saya, 642 miliar, maaf. Terbalik, bukan 400, 600. Itulah Abdurrahman bin Auf. Di mana mainnya? Di pasar. Dia tahu enggak hadis itu? Tahu. Nabi berbicara secara konteks, bukan tekstual. Antum tekstual itu masalahnya, katanya kontek-kontek juga, tapi enggak paham juga kontek. Kaum muslimin dan muslimat, Nabi maksudnya adalah karena pasar ini banyak sarang syaitannya, makanya kita disuruh berlindung kepada Allah ketika masuk pasar. Betul kan? Yang kedua, dagangan itu adalah potensi tipu menipu, iya tak? Sumpah palsu, betul? Menyembunyikan aib dan sebagainya. Makanya oleh sebab itu menjadi tempat yang paling dibenci Allah. Tetapi kalau ingin tak dibenci Allah, jadikan pasar itu pasar syariah, pasar yang jujur, pedagang-pedagang yang benar, yang senantiasa menjaga. Kalau jual murah beli, nanti balik. Pas jual mahal beli murah. Jadi ada ruh membeli samhan, yaitu suka belinya tidak menawar, itu tidak apa-apa. Walaupun menawar secara fikih tidak salah, tetapi kalau buat pucuk jambu Arab, jadi tawar juga itu. Pucuk jambu Arabnya, kalau lagi pucuk jambu Arab, iya, bayangkanlah contoh podium, ya, kacang belimbangnya dua kabel lah buat ini orangnya, bapak si ini anjanya, tiga ibu yang boleh dua tengah dua ibunya. Subhanallah, sajik tiga ibu minta dua tengah dua ibu. Kalau lay tiga ibu dua jadi jelas tak, ya kan, tak tengah dua ibu dua buat kali kuang tu. La haula wala quwata illa billah. Ini kaum muslimin muslim, masuk waktu memang dengan tuan-tuan terasa waktu. Subhanallah. Baik, taib, masih kita lanjutkan lepas azan. Taib, silakan. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.
Jam tak nampak je. Sengaja hilang ya. Baik. Baik. Berarti bebas. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ha? Tukar baru. Mudah-mudahan lambek datang. Perlu sumbangan cu ndak kan? Ndak perlu, alhamdulillah. Jazakallah khairan. Baik, kemudian berkata tadi sudah kita katakan bahwa as-salaf itu mendengar Nabi alaihi salatu wassalam tadi Amr bin Zurarah Al-Ansari, dia bukan tidak punya alasan. Ketika dikatakan Nabi irfa' thawbak wattaqillah, angkat pakaianmu bertakwalah kepada Allah, dia punya alasan, yaitu kemarin kita sebutkan kakinya cacat. Lalu Nabi katakan inna khalqallahu kullahu hasan. Ya, seluruh ciptaan Allah itu bagus. Wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Semua ciptaan Allah itu baik. Maka rawi mengatakan la yura ba'da dzalika illa rafi'an thawbah. Tidak pernah terlihat lagi kecuali dia mengangkat pakaiannya. Allahu akbar. Beginilah inqiyad mereka kaum muslimin. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah juga melihat seorang pemuda ketika ditikam oleh Abu Lulu Al-Majusi. Datang pemuda menjenguknya. Dan ketika dilihatnya pakaian pemuda itu isbal, dipanggil. Panggil balik. Ya fata, irfa' thawbak, angkat, fa'innahu anqa li thawbik wa atqa li rabbik. Karena itu lebih membersihkan pakaianmu dan lebih bertakwa kepada Rabbmu. Berarti Umar, Nabi mengatakan takwa, Umar mengatakan takwa. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, tidakkah kita mau meniru mereka yang seperti ini? Bahwa mereka itu ketika dikatakan Nabi ittaqillah, tidak seperti orang akhazatul izzatu bil ithim, tetap bertahan dengan dosa. Karena apa? Izzah, mempertahankan ego diri kita sendiri. Mereka tidak. Ketika Ibnu Ummi Maktum minta izin rukhsah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumah saya jauh, banyak binatang buas, kemudian banyak jalan belokok. Iya kan? Banyak jalan berlubang. Enggak ada yang bimbing saya ke masjid. Boleh enggak saya solat di rumah? Nabi awalnya berikan rukhsah, tetapi datang wahyu lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan. Kamu dengar enggak azan? Dia jawab, saya dengar. Kalau gitu datang. Pak Ajib, datang. Kau muslimin semua. Abdullah bin Ummi Maktum tak pernah mengeluh. Bogek cik kamu dia. Kan sunat hukumnya. Kenapa dipaksa? Padahal dia punya alasan yang sangat logis. Alasan realistis. Susah datang ke masjid. Uang buta. Umar jauh. Banyak lubang di jalan. Banyak binatang buas. Sudah itu minta izin untuk sholat duma. Tidak diizinkan Nabi SAW. Setahu saya tidak pernah dia mengatakan yang sunat kok dipasuh juga lebihnya. Seperti yang hari ini kita dengar, yang sunat-sunat jadi koin juga. Islam itu tidak boleh terlalu serius agama, tidak boleh terlalu. Ya, kalau tidak serius beragama, apa yang kita seriusin lagi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kita tidak, memang tidak mungkin kita menentang para ulama fikih kita. Ini katanya sunat, ini katanya haram, afwan, bukan sunat, ini wajib. Tidak ada masalah. Cuman ruhnya para as-salaf itu beda dengan kita hari ini. Termasuk ulama fikih yang mengatakan sunat itu, misalnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang mengatakan solat berjamaah itu sunat, beliau sendiri, mohon maaf ya, sambil berdarah-darah kedudukannya karena beliau kena wasir. Disebutkan oleh muridnya Harmala ibn Yahya, saya lihat Asy-Syafi'i yusalli fi jami' Amr bin al-As fi Misr waddamu yasilu min basuratihi. Saya melihat Asy-Syafi'i tetap solat berjamaah di masjid besar Amr bin al-As atau di Fustat di Mesir, walaupun darah mengalir dari wasirnya radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu. Jadi beliau katakan sunat betul. Cuman semangat salaf itu hidup di hatinya bahwa salat itu harus diutamakan.
jangan berlindung di pendapat ulama. Cari rukhsah. Kapan kita bersemangat dalam melaksanakan agama? Walaupun kita tidak akan menghukum siapa yang tidak sholat berjamaah kafir, tidak ada cerita itu. Itu kalau ada yang bilang itu fitnah itu. Ya, orang yang tidak sholat aja kita masih teragak-agak mengatakannya kafir, walaupun jumhur mengatakan kafir. Yang tidak sholat sama sekali, kita masih mengatakan dia bersyahadat dengan yakin dan meninggalkan sholat dengan syak, atau dengan tidak yakin, dengan zan. Maka yakin tak dikalahkan dengan zan. Jelas? Jadi kita tak hukum langsung, walaupun jumhur ulama, bahkan dalil-dalil sharih mengatakan yang tidak salat walaupun mengaku wajibnya salat, hukumnya keluar dari Islam. Tapi mohon maaf, saya lebih memilih di sini pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Karena beliau katakan dia mengucapkan syahadat yakin Islamnya, sekarang dia meninggalkan salat, khilaf di antara ulama antara keluar dari Islam dengan tidak. Maka yang yakin ini tidak kita hilangkan. Begitu hati-hati kita kaum muslimin. Cuman sama tidak cinta kita kepada orang yang sholat dengan tidak sholat? Sama? Tak mungkin sama. Sama juga, semakin orang kita lihat iltizam, semakin dia melaksanakan, menegakkan ajaran agama, dan yang memang suka agama, pasti lebih cinta kepada mereka dibanding orang-orang yang mengenteng-entengkan masalah agama. Betul kan? Masalah hati, cinta tak bisa ditipu. Ya, cinta itu tak bisa ditipu. Antum kalau senang dengan sunnah, lihat orang kerjakan sunnah, senang. Tapi kalau antum tak senang orang melaksanakan sunnah, ada tanda tanya besar. Ada tanda tanya besar. Iya tak? Ada tanda tanya tak? Nah, walaupun sunnahnya ada yang wajib, ada yang sunat. Ada yang wajib, ada yang sunat. Ada yang haram dilakukan, ada yang makruh dilakukan. Itu kita tidak pungkiri hukum-hukum ini. Makanya ketika dalam masalah konsekuensi hukum itu dipertimbangkan. Tapi dalam amalan kita tidak mempertimbangkan itu. Sebab yang paling cepat, kata Nabi SAW, man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Orang yang lambat amalannya, nasabnya tak bisa membuat dia cepat masuk surga. Jelas? Keturunan Nabi aja tak bisa cepat masuk surga kalau amalannya lambat. Jelas ya? Jadi nasab tak berguna sama sekali kalau amalan kita lambat. Maka kita, ya sekali lagi saya katakan, as-salaf itu melihat di sini bahwa amalan yang diperintahkan Nabi itu semuanya baik, maka dia kejar sedapat mungkin dia kerjakan. Dan tentu saja derajatnya tidak akan sama. Makanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu lebih hebat dari yang lain. Kenapa? Karena yang wajib-wajib saja, tidak kan? Kan tidak kena zakatnya saja, infaknya yang kalau berinfak, infak sunat kan, tidak wajib kan? Kan yang sunat, bukan zakat. Yang menentukan orang berlebih itu di situ. Kalau orang punya untuk nafkah makan aja punya, itu sama semuanya. Yang tahu kelebihan ini orang kaya, yang bukan kaya itu adalah ikut tuk makan balobio, sudah itu wali motor jual balobio, bu umah godang masih balobio, kalau wak makan dah cukup minjam juga, ada itu bedanya. Makanya kita tidak hanya yang pokok-pokok saja, ya semangat itu harus ditumbuhkan. Dan juga kita tidak boleh merendahkan orang yang tidak sama semangat dengan kita. Itu harus kita lakukan, karena kalau kita rendahkan orang nanti lahir pula kesombongan itu menghapus amalan. Cuman jangan pula menuduh orang yang sombongnya gara-gara orang amalkan sunnah sombongnya. Mana bisa pula kaum muslimin semua orang yang amalkan sunnah dianggap sombong? Ini ada juga justifikasi yang tidak diridai Allah SWT. Ya jangan gara-gara saya khawatir kalau orang melaksanakan sunnah itu sombong-sombong. Tahir. Melaksanakan sunnah sombong, kalau tidak melaksanakan sunnah tidak sombong. Dan apakah karena takut sombong para as-salaf meninggalkan amalan? Tidak boleh. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, meninggalkan amalan karena takut pada manusia, hukumnya riya.
melakukan amal karena selain Allah syirik. Jadi alih itu kaum muslimin dan muslimat alasan. Oh, dan kalau tinggi selon kok sombong dan nyegat, maka tinggalkan, itu tidak masuk karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau nanti kalau sodok qadamu saji dan mereka orang sombong dan nyegat, berarti tidak usah solat ke? Ini logika terbalik kaum muslimin. Ini logika terbalik, tidak masuk. Karena melaksanakan perintah Allah itu pada dasarnya menghilangkan rasa sombong. Kita berhasil memukul ego kita. Bukan sebaliknya. Asal rajin ke masjid, sombong. Waktu itu tidak usah ke masjid. Rajin berinfak, sombong. Kalau itu tidak usah berinfak. Berinfak lebih dari satu, sombong. Kalau itu tidak usah ya, tidak. Akhirnya banyak syariat yang akan dibatalkan gara-gara ini. Ini subhanallah aneh-aneh kadang kalau tidak dibimbing dengan wahyu lahir pikiran aneh-aneh. Allah musta'an. Oleh itu biasakanlah mengikut Nabi SAW, mengikuti metode as-salafu as-salih, tentu saja sebatas kemampuan kita. Kemampuan kita tidak sama. Tuan-tuan mungkin lebih hebat dari saya dalam mengamalkan, tapi dalam berbicara saya lebih mungkin. Ya, sekarang saya ajak berinfak. Saya mungkin paling-paling bisa 100.000, 50.000, kadang 2.000 gitu. Tuan-tuan masya Allah, satu kali dopok lah masya Allah. Salak gitu. Kadang 5.000 kalau gila. Tidak sama, kemampuan. Cuma apakah saya berhenti ngajak berinfak? Boleh saya berhenti ngajak? Tidak mungkin. Gak sombong loh dan jadi tidak berinfak. Tidak boleh. Teruskan. Dan tekan rasa kesombongan itu, tekan ria itu. Jelas ke muslimin, jangan gara-gara orang dan takut nih orang ada sini. Kadang musaji orang sombongnya, jin musaji ini tak salah kita, salah. Karena mengikuti perintah Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam justru itulah yang akan menghilangkan kesombongan. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia tidak, kalau sudah Nabi yang perintahkan, Nabi yang minta dikerjakan, mereka rata-rata sami'na wa ata'na. Ini yang kita tumbuhkan. Ya, bukan berlindung di khilafnya ulama sehingga banyak amalan sengaja kita tinggalkan pada kita mampu dan bisa. Mampu dan bisa. Misalnya banyaklah, kalau saya buat contoh lagi tidak jadi selesai juga nanti ya. Jadi banyak amalan, sebagian bilang wajib, sebagian bilang sunat. Saya ambil yang sunat ajalah. Apa sebab? Bisa ditinggalkan. Rugi satu. Ketika ada hukum yang satu bilang haram, satu bilang makruh. Kalau gitu saya bilang ambil yang makruh saja supaya bisa dikerjakan. Macam tadi meninggalkan salat, khilaf ulama, ada yang bilang kafir, ada yang bilang murtad, ada yang bilang tidak apa-apa. Maksudnya tidak murtad. Ayalah, yang penting saya mati dalam keadaan Islam, jadilah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau gini nanti banyak orang tambah tidak salat, tuan-tuan. Banyak orang tak dapat suka ke masjid. Buktinya dulu kita beranak ke masjid. Enggak usah dulu jauh-jauh, yang tamat sekolah agama aja enggak ke masjid dia. Apa sebab? Yang pas usahnya, sunatnya. Sunat. Kok enggak ngokok togang jauh adanya, sodoh haramnya ya kan? Sodoh haram. Padahal makruh tentu adanya. Tahu, cuman semangatnya tadi kalau makruh enggak apa-apa jodohnya. Akhirnya sambil ceramah, alhamdulillah. Iko sodol ada luar doa sebab rokok sudah dalam sudah dalam ya. Bab tidak doa lu, doa lu kan doa. Iya. Lawannya gampang. Alhamdulillah. Iya lalu ada memang. Karena apa? Karena cuma makruh. Nah itu semangat itu yang kita buat. Tidak kuan dibuang ya, artinya semangat pikir ini harus lahir terus supaya apa namanya dinamika ilmu, produktivitas ulama terus berjalan. Terap pembahasan itu berjalan terus, so diasah kemampuan pikir itu terus. Bagus itu. Cuman jangan berlindung di situ. Apa ndak buat cum? Sunat. Ndak apa korban cum? Sunat. Ndak apa sunat cum? Sunat. Akhirnya semua amalan disunat. Tidak ada yang dikerjakan.
Apa nak main pak sebuahnya? Sunat. Dan pak wajib dah lah donya. Dek ke amat, ke bini dan amat dan sudahnya. Masajid tak perlu lulunya. Akhirnya nanti tak ada yang dilaksanakan di agama itu yang sifatnya, apalagi kalau ahli pula kita menjadikan yang wajib jadi so, yang wajib jadi sunnahnya. Apa dia joget buyanya? Kan makruhnya. Khilaf oleh ulama. Buya apa joget? Masuk dah. Walaupun baca salawat. Kapan pula Nabi ngajar bersalawat sambil joget? Koplo. Tapi apa nama kaum muslimin muslimat? Kenapa? Karena musik itu kan pada asalnya tidak haram. Di ulama dulu konteksnya adalah dulu karaoke banyak zaman Imam Malik. Bila ada karaoke itu? Kaum muslimin muslimat di negara Islam dulu tidak ada yang resmi. Jangankan dulu di zaman khilafah Umayyah, Bani Umayyah, Abbasiyah. Di sekarang aja di Arab Saudi dulu, sekarang saya tidak tahu. Dulu yang resmi tidak ada. Orang cilak-cilak kan, tidak dapat jarum. Yang sembunyi-sembunyi di mana pun ada. Ya tak? Yang resmi tidak ada. Dikira konteksnya. Kemudian para imam yang empat mengatakan bukan alat ini haram. Tuh, kata Imam Nawawi itu apa tuh? Bahwa alat musik, alatnya bukan logu, bukan bunyi. Alat musik tak boleh diwariskan. Berarti yang diharamkan apanya? Alat. Sampai kita bikin pula yang haram dah alat doh. Asalnya itu elok, itu obah, ngaji, dah opura. Nanti, a'udzubillahi minasyaitan, itu nanti. Kalau memang baik, baca Quran pakai gi. A'udzubillahi minasyaitan, rajin. A'udzubillahi muslimin. Kalau asal baik, boleh. Imam Nawawi mengatakan bahwa alat musik tak boleh diwariskan. Tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwakafkan. Ini kalau ada berwakaf tu musaji, jangan mojo. Iya, tidak boleh diwakafkan, tidak boleh dihadiahkan. Walakin tutslaf, tapi dihancurkan. Jole kan? Bunyi yang disebut itu alat, alat bukan bunyinya, bukan bunyi. Kalau bunyi ini bahasa ulama, tidak itu bunyinya. Kalau musik untuk nyagu, untuk bajoget haram, ya kan? Tapi kalau untuk ngaji mulia, kalau itu bunyi ya, waktu topik dunia. Makanya kaum muslimin dan muslimat, jangan diputar balik fakta fatwa ulama. Ya jelas yang diharamkan oleh mereka bukan bunyinya, bukan aransemennya, tetapi adalah alatnya. Entah kalau saya yang salah paham, tolong diluruskan. Ya kalau saya yang salah paham, tidak pandai bahasa Arab gitu kan? Malam tidak pandai bahasa Arab ke Madinah kan? Tidak pandai bahasa Arab. Ya tak? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi yang diharamkan oleh ulama itu adalah alatnya, bukan bunyinya. Maka subuhat-subuhat yang mengatakan asal bunyinya bagus itu subuhat semuanya. Karena yang diharamkan oleh ulama itu adalah alatnya, bukan bunyinya. Kemudian kaum muslimin dan muslimat, musik itu definisinya yang lengkap adalah, nantilah silakan dengarkan dalam video saya. Ya, ada videonya tentang masalah musik. Jadi harus utuh mendefinisikannya. Jangan setengah-setengah, asal baik boleh, kalau tidak baik tidak boleh. Sama juga dalam agama, asal baik boleh, kalau tidak baik. Terus semua orang akan bilang baik kaum muslimin. Apa sebab? Saya senang. Saya senang. Semua musik lagu haram kecuali lagu Jawa misalnya. Apa sebab? Ambo suka keroncong. Apa sebab? Maknanya penuh hikmahnya. Lain lagi-lagi, seluruh lagu haram. Breakdance. Apa ni? Hah? Dangdut, pop haram kecuali lagu Minang. Apa sebab? Menangi ndonggone. Ya, ini enggak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Asal nangis dong kan? Boleh, kalau tidak nangis. Atau pastinya lagu cinta. Awak terkadang tidak lama. Nangis sudah itu. Itu boleh. Dasar. Jadi tidak bisa kaum muslimin muslim. Jadi ulama itu menyebutkan alatnya, bukan bunyinya. Bukan bunyinya. Soal kita belum sanggup meninggalkan, itu urusan lain. Urusan lain. Tapi jangan merubah-rubah fatwa ulama kaum muslimin muslimat. Oh saya senang, ya gimana lagi, kita tidak mungkin bebas dari dosa apapun. Kalau bisa jangan sengaja,
bisa jangan sengaja. Berat memang. Orang banyak paham rokok membunuhmu. Deh. Oh, mau ningin bini ni bu ya pun ningin rokoknya. Ajen pak, jen tinggallah bini tu kita rokok. Ah, rokok lah tak masalah. Kalau sampai ningin. Dan kalau kan bulan tak boleh rokok dan ngaji je ustaznya. Ah, ngaji lah. Rokok tak masalah lah. Asal boleh ada pengurus. Eh, kalau itulah syaratnya kan. Pokoknya kalau tak boleh ada ustaz Dasman rokok apa rokok dan dah berhenti ngaji. Ah, rokok ajalah dulu. Rokok ajalah dulu tak masalah. Esok tahu. Eh, kalau itu lah alasannya. Jadi fikir aulawiyah tu ada sama kita. Fikir aulawiyah tu tetap jalan kau muslimin. Ya, kalau kan boy cai je bini dia tak gede petogang mokok dia bini, ajen mokok lah tapi sondok-sondok. Najen bantah je bini. Ya lah buat se. Tapi jen wes masjid raya weh. Kena wangi dek ketua. Jen wes masjid raya. Ah, WC terminal lah itu nak porahnya masih tu biasa tu WC. Allah musta'an. Kau muslimin dan muslimat dermak. Kalau memang itu kita tetap memakai fikih ini, fikih aulawiyah itu harus dilihat. Makanya pernah saya ceritakan Syekh di Afrika itu kan, Syekh iko menari yang ada jingkrak-jingkrak tino jantan tino nyanya. Iko urusan wang suak. Kini selamatkan dulu syahadatnya. Selamatkan dulu syahadatnya. Ini ada lagi sebagian kena semangat dah. Datang uang Taiwan balapan teknisi nak masuk Islam. Datang nak muda. Oh lah bersunat ke je. Tengah itu orang saji tu. Antu ketakutan uang tu kan. Tertanya ke penterjemah. Penterjemah tak lah pandai lu wilayah tu. Apa sunat dunia je kan. Sambun dia nyepak bahasa Arab pas-pasan lah. Jadi ambil guntiangnya. Akhirnya tak jadi syahadat dah kelapa-lapan. Ah, itu memang harus dijaga. Makanya tuan-tuan, kaum muslimin muslimat, kalau kita tidak bisa menahan diri dan tidak orang yang suka bisa buat kebijakan, jangan ikut-ikutan bikin kebijakan. Nanti setelah selesai, kalaupun nak berikan masukan sambil berbisik, jangan datuk-datuk. Ustaz, Allah bersunat ini kan? Ya Allah bersunat ini. Jadi kayak mikir tuan. Tentu pasti akan dijelaskan oleh ustaz. Sunat itu hukumnya begini. Yang penting dulu ucapkan syahadatnya. Nanti baru beri pemahaman. Kau tidak jamu, tidak masalah dah. Dan kalau kamu sunat, murtad lainnya. Ajar. Caklah tidak buat sunat. Gitu kamu muslimin. Itu baru fikih itu. Itu baru fikih. Jangan dari awal sabun. Ya. Jadi awal, apa masuk Islam, nak bersunat, janganlah nak masalah. Tidak jepas dah. Tapi jangan dibahas itu dulu. Jelas? Eh, sama juga dengan ngaji tadi. Dan kalau tak boleh mokok, tak ngaji julenya. Ajak lah, mokok lalu. Tapi jenis di WC masjid raya, di WC. Pokok WC-WC lain lah yang banyak tukang kok situ. Tak apa lah. Masjid raya nanti mabuk itu. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, barangkali sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan mohon maaf ya, kena agak apa? Agak keras sedikitnya. Agak keras sedikit karena tuan-tuan suka keras-keras di sini itu masalahnya. Saya sering ditegur ustaz, koi-koi le ustaz jen aku. Ya Allah, ambil saya itulah sabuk dong koi ini. Masa cen itu lah ambil sabuk koi ini. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, saya mohon maaf sekali kalau ada hal-hal yang tidak berkenan atau tidak pada tempatnya, saya seribu-ribu minta maaf dan kepada Allah saya beristighfar. Doa Allah mengampuni. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.